Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Para ahwat dan juga ummahat, kepada para peserta daurah syariah yang ketujuh, alhamdulillah segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, dan juga kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat dan juga umahat rahimani rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada yaumul ahad, yakni bertepatan pada tanggal 5 Zulqa'dah 1443 Hijriah ya, atau bertempatan pada tanggal 5 Juni 2022, kita kembali mengadakan rangkaian kegiatan daurah bulanan di Musala Al-Berkah, yang mana kali ini kita akan membahas tentang seputar ilmu parenting, pendidikan anak, dengan kami beri pembahasan dengan tema seni mendidik anak. Maka silakan para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, dilihat makalah yang telah kami susun. Makalah ini kami mengambil daripada buku daripada Al-Ustaz Abdul Khaliq Hafizahullah, dengan judul buku beliau Pendidikan Karakter Nabawiyah. Kami rangkum, kami ringkas, kemudian jadilah makalah yang sederhana ini kurang lebih 13 halaman. Maka yang pertama, lihat di bagian depan, di halaman 1, di bagian depan sekali, kenapa kami beri judul dengan seni mendidik anak? Karena di dalam mendidik anak, yang kita perlukan itu adalah ilmu.
Anda tak bisa mendidik anak Anda, wahai para bunda atau calon bunda atau para pendidik, kalau seandainya Anda tak memiliki ilmu tentang seputar pendidikan anak. Kemudian buka halaman yang kedua, yang mana di sini kami memberikan kata mukadimah pendahuluan, ya, dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ini segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala nikmat kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia sebagai utusan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga kepada sahabat secara keseluruhan, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan atau sampai yaumul kiamah. Kemudian adapun setelah itu, para ahwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, di antara nikmat yang paling agung adalah ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kepada seseorang sang buah hati tercinta. Ya, ini apa? Anak-anak. Jadi di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah berupa adanya sang buah hati. Memiliki anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan anak tersebut kepada setiap para ayah atau bunda. Maka betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka kalaulah seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan seandainya kalian, wahai manusia, kalian semuanya hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tusuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, wahai para bunda dan juga calon para bunda, dan juga kepada para pendidik,
Di dalam mendidik anak itu perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ilmu bagaimana cara mendidik dengan benar. Maka ilmu seputar pendidikan anak adalah salah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari bagi mereka yang memiliki anak atau Anda yang hendak menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa sallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi jamaah rahiman rahimakumullah, banyak di antara orang tua, banyak di antara para ayah dan juga para bunda, mereka belum tumbuh kesadaran mereka dalam menuntut ilmu seputar pendidikan anak. Ini yang buat kita sedih. Kalau ilmu tentang seputar misalkan pranikah, alhamdulillah mereka semangat. Ini memang harus. Ada satu hal ilmu juga yang harus kita semangat untuk kita pelajari, jangan sampai kita tinggalkan. Adalah apa? Ilmu bagaimana mendidik anak-anak kita. Ilmu bagaimana menjadi ibunda yang baik, ibunda yang soleha, ibunda yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Ilmu bagaimana menjadi seorang ayah yang amat balas kasih kepada anak-anaknya. Ayah yang menjadi suri tauladan bagi anak-anak tercinta. Ada ayah yang penuh dengan kelembutan. Bagaimana kita meraihnya? Maka dengan ilmu. Maka alangkah ruginya kalau seandainya di dalam rumah tangga Anda terlewatkan untuk menuntut ilmu tentang seputar pendidikan anak. Dan ini merupakan salah satu apa? Talbis iblis. Maka semangatlah wahai para bunda, semangatlah wahai para ayah, semangatlah wahai para pendidik, bahwasanya mendidik ini adalah tugas yang begitu besar, begitu agung, yang diperlukan ilmu di dalamnya dan diperlukan kesabaran tentunya. Inilah alasan kenapa kita membahas tentang daurah, tentang ilmu parenting, pendidikan anak. Bukan berarti yang menyampaikan ini sudah baik dalam mendidik anak-anak. Lah, tidak. Kita berusaha jamaah untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka subhanallah, semakin saya semangat menyampaikan tentang pendidikan anak, maka semakin saya ingin merubah, mendidik lebih baik kepada anak-anak saya. Dan juga terkadang kita marah sama anak kita. Wajar manusia. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk apa? Senantiasa menjadi ayah atau menjadi bunda yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan. Maka untuk daurah ini aku berikan tema dengan seni mendidik anak. Sebelum kita membahas para akhwat dan juga umahat, yang mana silakan buka halaman keempat, ya. Kita akan membahas 4 poin. Pada pertemuan singkat ini kita akan membahas 4 poin. Poin yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan, poin yang kedua adalah tujuan pendidikan, poin yang ketiga adalah pendidikan berbasis fitrah. Kita akan mendalaminya secara umum dan kita akan kita bahas kenapa kita harus mendidik anak kita dengan konsep pendidikan fitrah. Dan poin yang terakhir adalah seni mendidik anak. Kita bagi menjadi 5 pembahasan. Mendidik selaras dengan karakter perkembangan anak. Kemudian mendidik anak itu dengan fase-fase mereka. Ada fase tufulah, fase tamyiz, fase murahakah,
fasa dan akil balir. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dapat selesai kita membahas daurah tentang seni mendidik anak. Tujuan kita adalah ketika selesai kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka para akhwat dan juga umahat, dan kepada Anda para pendidik, setiap Anda para pendidik, ada satu nasihat. Ada satu nasihat yang mana nasihat ini adalah saya tujukan kepada diri saya pribadi dan juga kepada Anda, siapapun Anda yang mendengarkan kajian ini, baik datang langsung ataukah melalui online. Sebelum mendidik wahai para ayah dan para bunda, dan wahai calon daripada para bunda sekalian, para akhwat, sebelum mendidik, maka mulailah dari diri kita sendiri. Maksudnya apa? Sebelum mendidik anak, hendaknya kita orang tua memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini boleh dicatat. Sebelum mendidik anak, hendaknya kita orang tua memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Saya ulangi, sebelum mendidik anak, hendaknya orang tua atau para pendidik, hendaknya para pendidik memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena hakikat pendidikan yang sebenarnya, karena hakikat pendidikan yang sebenarnya adalah keteladanan. Keteladanan wahai para ayah dan para bunda, keteladanan, uswatun hasanah, contoh yang baik yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Uswatun hasanah, contoh yang baik dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Suri tauladan, inilah yang mulai hilang di tengah-tengah kita. Maka atmosfer kesolehan di dalam rumah tangga, atmosfer kesolehan di dalam rumah tangga dan lingkungan yang baik, rumah tangga yang baik akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan mendidik anak-anak. Saya ulangi, atmosfer kesolehan di rumah dan lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan mendidik anak. Subhanallah. Kalau seandainya di dalam rumah tangga tersebut baik, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, tak pernah mencela, tak pernah menghardik, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya di dalam rumah tangga tersebut hilangnya kelembutan, tidak ada kasih sayang, yang ada bentakan-bentakan, maka anak pun akan tumbuh seperti itu juga. Oleh karena itu wahai para ayah dan para bunda,
hendaklah kita berusaha menjadi orang yang soleh atau soleha terlebih dahulu sebelum kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Faham? Saya ulangi. Oleh karena itu, wahai para ayah dan bunda, wahai para pendidik, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang soleh, berusaha orang menjadi orang yang soleha terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Kita berusaha menjadi orang yang soleh dulu sebelum kita menjadikan anak kita anak yang soleh. Bagaimana caranya? Memperbanyaklah muhasabah, introspeksi diri, terutama apa? Dalam masalah niat, ikhlaskah kita di dalam mendidik anak kita? Ikhlaskah kita mendidik anak-anak kita selama ini? Ikhlaskah kita mendidik para peserta didik kita? Apakah yang telah kita lakukan ini benar-benar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka subhanallah, ikhlas ini berat, jemaah, berat. Maka terkadang kita terjatuh bangun dalam mendidik anak kita. Kenapa? Terkadang kita masih marah, ya Allah. Apa sebabnya? Karena kita tak bisa menahan amarah kita. Banyak sebabnya, ada ibu-ibu. Karena capek. Ya. Apalagi anak yang aktif. Padahal kita tahu ilmunya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Maka itulah hal yang terpenting yang harus kita renungkan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pendidikan. Maka hendaknya kita muhasabah diri kita, apakah selama ini kita telah ikhlas di dalam mendidik ataukah belum. Naam, jazakallahu khairan. Kemudian kita masuk kepada poin yang pertama. Ya, kita masuk kepada apa? Poin yang pertama. Tanggung jawab pendidikan. Ini penting. Kalau kita ditanya, siapa yang bertanggung jawab pendidikan anak-anak kita? Siapa, para ibu sekalian? Siapa yang bertanggung jawab? Wahai para bunda? Naam, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Maka para bunda harus mengetahui bahwa tanggung jawab mendidik anak itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar, maksudnya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa allimuhum, ajarkanlah mereka adab dan ajarkanlah mereka tentang ilmu agama. Jadi pendidikan agama adalah satu hal yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Karena salah satu hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
Apa itu pendidikan yang terbaik? Pendidikan agama. Maka kelak akan kita sebutkan jamaah, bagaimana pendidikan anak yang harus Anda berikan kepada anak Anda dari anak tersebut di dalam sulbi sampai usia 7 tahun. Ada 30 poin nanti akan kita sampaikan, akan kita ringkas ya, sebelum Anda menikah. Maka subhanallah, ternyata mendidik anak adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi yang mulia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian pimpin. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dia kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wahia mas'ulatun, dan Anda akan ditanya kelak an ra'yatiha, dari kepemimpinan Anda. Jadi yang menanggung, jadi penanggung jawab pendidikan anak itu adalah kedua orang tua mereka masing-masing. Akan tetapi para ayah dan juga para bunda, banyak orang tua lalai dalam masalah ini. Orang tua sibuk dalam urusan dunia mereka, sibuk di dalam bisnis mereka, sibuk di dalam pekerjaan mereka. Akhirnya apa? Anak mereka, mereka titipkan kepada siapa? Kepada nenek-neneknya, atau kepada tempat pendidikan anak. Dan mereka kira bahwasanya kalau sudah diberikan nafkah, maka orang tua telah memberikan kewajiban, telah menunaikan hak anak. Padahal mereka lupa bahwasanya hal yang terpenting adalah pendidikan yang harus kita berikan kepada anak tersebut. Oleh karena itu, di dalam masalah tanggung jawab pendidikan ini tidak dapat digantikan atau tidak dapat didelegasikan kepada siapapun, baik kepada sekolahan, misalkan kepada madrasah, kepada pesantren atau lembaga pendidikan. Faktanya banyak orang tua yang salah memahami, kalau anaknya sudah dimasukkan ke pondok pesantren, maka apa? Tugas mereka selesai. Dan kami alhamdulillah memiliki pengalaman kurang lebih 8 tahun mengurus santri di ma'ahad. Berbagai macam karakter orang tua santri, baik dari mulai yang dia apa namanya, percaya penuh kepada anaknya, tidak percaya kepada ustadznya, atau sebaliknya. Baik yang apa, yang mengantarkan anaknya dari awal dan tidak dijenguk-jenguk. Ketika mau liburan anaknya baru dijenguk, telepon pun tak pernah. Ada tipe orang tua yang seperti ini. Maka ini yang harus kita ubah ini. Kita selaku orang tua memiliki apa, rasa tanggung jawab. Dan bagi Anda wahai saudara yang belum menikah, Anda juga harus memahami bahwasanya tugas Anda itu, ketika Anda telah memiliki anak, betapa besar tanggung jawab yang harus Anda tunaikan. Oleh karena itu, bersemangatlah kita wahai para bunda, wahai para ayah, wahai para pendidik atau calon seorang bunda, bersemangatlah untuk apa? Terus kita mempelajari seputar pendidikan anak.
Kenapa demikian? Karena anak adalah aset kita yang paling berharga. Merekalah akan menjadi amal jariah kita ketika kita telah tiada. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya terputus, kata Nabi. Kecuali tiga hal. Apa di antaranya? Waladun salihun yad'u ilaihi. Yani doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Maka manusia itu, manusia akan merasakan kehilangan jika sesuatu itu telah hilang dan pergi. Faham tak maksudnya ini para bunda? Maksudnya adalah kita terkadang apa? Akan merasakan kehilangan jika sesuatu itu telah pergi daripada kita. Iya tak? Contoh. Anda kasih contoh. Misalkan Anda saat ini, wahai para istri, Anda memiliki suami. Anda akan merasakan nikmatnya punya suami ketika apa? Suami Anda telah wafat. Anda akan menyesal. Kenapa? Ketika ada suami anak, anak tak berbakti, tidak maksimal. Kenapa ketika ada suami anak, anak sering menyakiti hatinya? Padahal dia telah berlelah, bercapek, mencari nafkah, mencari maisyah. Datang ke rumah, istrinya marah-marah. Maka ketika kelak suami Anda telah wafat, meninggalkan Anda, maka Anda akan merasa kehilangan. Kenapa? Inilah tabiat manusia. Dia akan merasakan kehilangan jika sesuatu itu telah hilang dan pergi. Demikian juga tentang apa? Tentang anak-anak. Maka wahai para bunda yang Anda super sibuk, yang mungkin Anda hanya beberapa jam di rumah Anda, Anda keluar dari rumah Anda ketika anak-anak telah tidur, dan Anda balik lagi, anak-anak pun dalam keadaan tidur, maka wallahi kelak Anda akan menyesal. Menyesal. Kenapa? Ketika anak Anda telah tumbuh dewasa, ternyata Anda tidak pernah menemani dia sewaktu dia masih kecil, sewaktu dia memerlukan kasih sayang daripada ayah dan bundanya. Maka jangan sampai kita menyesal. Maka ketika anak kita sekarang ini ada di sisi kita, dan kita melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, maka nikmati wahai para bunda. Walaupun apa? Dalam prosesnya apa? Diperlukan apa? Kesabarannya enggak? Ya. Maka selagi masih ada kesempatan untuk bersama anak-anak, berusahalah untuk menikmati kebersamaan dengan mereka, menikmati mendidik mereka. Jangan dijadikan beban, karena anak-anak adalah karunia ilahi yang harus disyukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha," barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, yadkhula jannatal akhirah, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Salah satu yang Allah perintahkan adalah apa? Mendidik anak-anak kita. Karena mendidik anak adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya mendidik itu adalah satu kenikmatan. Kenapa? Karena mendidik itu adalah ibadah. Ya, sejatinya ibadah itu apa?
mendatangkan ketenangan. Sejatinya ibadah itu mendatangkan kebahagiaan. Inilah surga dunia dalam mendidik anak-anak kita. Akan tetapi faktanya yang tidak, ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Hah? Yang sudah punya anak, pengalaman bagaimana? Pusing tidak mendidik anak, bu? Nah, bu? Pusing? Faktanya di lapangan apa? Kita masih pusing dalam mendidik anak kita. Dan ini nasihat bagi saya. Ya, maka untuk apa terus kita berusaha dan terus, ya, untuk apa melatih jiwa kita agar bisa dapat senantiasa bersabar. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah jamaah dengan apa kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita tersebut. Kenapa? Karena mendidik mereka adalah sebuah tanggung jawab kita. Maka seorang penyair berkata, wayansha nasyul fityan minna ala ma kana awadahu abuh. Anak kita tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan ayahnya. Anak kita itu akan tumbuh sesuai dengan apa? Kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kalau sejak kecil sudah kita ajarkan kebaikan, maka insya Allah dia akan tumbuh dewasa dengan apa? Kebaikan dan ketaatan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, poin yang pertama, bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak Anda, wahai para ayah dan para bunda. Ya, ada di pundak kita. Maka bersemangatlah kita untuk apa? Mempelajari tentang bagaimana mendidik anak. Anak kasih contoh. Salah satunya dulu anak kurang senang membaca buku tentang pendidikan anak. Ya, anak pribadi. Ya, karena anak semangat kalau mempelajari tentang masalah akidah, fikih atau yang semisalnya. Maka ternyata di dalam mendidik anak banyak kesalahan yang kita jumpai, dan bahkan mereka yang telah mengetahui pun terkadang mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Maka alhamdulillah pada tahun 2018, ya, kami diajak sama asatizah untuk ziarah di beberapa tempat. Ya, maka bertemulah dengan Al-Ustaz Abdul Khaliq hafizahullah, Ustaz Abdul Abbas Tabrani hafizahullah, dan asatizah yang lain. Dan akhirnya kita memahami bahwasanya betapa penting untuk mempelajari tentang pendidikan anak. Ya, maka mudah-mudahan kesadaran ini juga, ya, dapat diambil faedahnya oleh jamaah sekalian. Maka teruslah kita belajar terus. Ya, bahwasanya yang namanya belajar itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada kata terlambat. Ya, terutama Anda yang mungkin saat ini pengantin baru atau yang hendak menikah, atau yang mungkin saat ini sudah punya anak, atau anaknya mungkin masih kecil-kecil. Nah, ini kesempatan untuk memperdalami, mendidik anak sesuai dengan fitrah mereka. Kalaupun misalkan tidak 100% belum bisa kita jalankan, tapi apa? Kita berusaha, ikhtiar terus. Bagaimana Ustaz kalau misalkan anak kami sudah besar semuanya, tapi di dalam pengasuhan kami terdapat kesalahan? Nah, nanti insya Allah pada doa berikutnya kita akan membahas tentang apa, recovery, perbaikan akhlak. Ya, pada doa syariah yang ke-8 biiznillah. Nah, jadi kesimpulannya adalah punya yang pertama apa, bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu adalah tugas orang tuanya. Nah, kemudian poin yang kedua, ya, bagian yang kedua, bismillah, adalah tujuan pendidikan. Nah, ini penting, ya enggak? Ketika kita telah mengetahui bahwasanya kewajiban mendidik anak itu adalah kita selaku orang tua. Mudah-mudahan Anda wahai para ayah sadar, mudah-mudahan Anda wahai para bunda sadar bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu adalah dibebankan kepada kita, bukan kepada orang lain. Maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya betapa penting pendidikan anak, ya, betapa besar tanggung jawab mendidik anak, maka poin yang kedua adalah tujuan pendidikan. Ya, saya mau nanya kepada jamaah. Ya, saya mau nanya. Maka tolong dijawab, ya. Ini biasanya ibu-ibu kalau ditanya tak pernah jawab. Ya. Maka bagian yang kedua ini
adalah tujuan daripada apa? Pendidikan. Ya, baik, saya mau nanya. Dalam menentukan tujuan pendidikan, apa maksudnya nih? Jadi poin yang kedua adalah tujuan pendidikan. Ya. Maka dalam menentukan tujuan pendidikan, yang harus kita perhatikan wahai para bunda adalah siapa yang kita didik. Jadi pertanyaannya adalah siapa anak kita? Nah, ibu-ibu, siapa anak kita? Anak kita siapa? Siapa anak kita? Ah, betul, kita kena sering tanya ini. Manusia sahih, ya. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya yang kita didik itu adalah anak kita, pertanyaan selanjutnya, siapa anak kita? Jawabannya adalah manusia. Maka oleh karena itu, tujuan pendidikan harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Paham? Paham ya? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Allah menciptakan kita ini, apa sih tujuannya? Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ada tujuan yang lain? Adakah? Nah, sambil minum dulu. Adakah dengan tujuan yang lain? Hah? Ada ataukah tidak? Jawab saja, ada atau tidak? Ada. Ada ya? Apa tujuan yang kedua? Hah? Naam, tujuan yang kedua adalah sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Nah, ini yang kedua, ini banyak kita tak tahu. Iya enggak? Kita tahunya apa? Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk ibadah, betul. Ternyata tujuan Allah menciptakan kita tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk apa? Menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Maka akan kita sebutkan dalilnya. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk apa? Ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah saja, tanpa menjadikan sesuatu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah. Nah, berkaitan dengan ibadah ini jamaah, ada tuntunan, ada syariatnya. Tidak boleh kita asalan ibadah. Maka di dalam tuntunan ibadah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah, amalan ibadah yang tidak ada contohnya daripada kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 77, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya mereka beramal saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan. Maka para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk apa? Ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dapat kita simpulkan sekali lagi, tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Naam, beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini, beribadah kepada Allah,
tercermin dari keimanan seseorang hamba, baik itu secara zahir berupa apa, akhlaknya, akhlak yang baik, ya enggak. Makanya sering Allah mengaitkan apa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Maka sering kita dapati hadis-hadis apabila membicarakan tentang keimanan, maka Allah sertakan dengan apa, akhlak. Ya enggak, bersabar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah apa, dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah apa, dia jangan mengganggu tetangganya dan yang semisalnya. Bahkan Nabi sebutkan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa, mereka yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yakni apa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka hakikat daripada ibadah kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, menghasilkan akhlak yang baik. Makanya kita ya apa namanya, harus memiliki akhlak kepada Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, harus baik akhlak kita kepada Allah, yakni beribadah hanya kepada Allah, dan juga apa, harus baik akhlak kita kepada manusia. Itulah tujuan mereka diciptakan. Tujuan yang kedua adalah apa? Sebagai apa? Nama khalifah di atas permukaan bumi. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apa kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun, hendak menjadikan fil ardi, di atas permukaan bumi itu khalifah. Yani apa? Khalifah. Jadi Allah menciptakan manusia itu di atas permukaan bumi untuk apa? Menjadi khalifah. Dan di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55 Allah sebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya dia Allah sungguh akan menjadikan mereka khalifah di atas permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, di samping untuk mengejar kebahagiaan akhirat, kita juga diperintahkan untuk apa? Mengambil bagian kita di dunia. Sebagai apa? Bekal untuk akhirat. Maka disinilah fungsi tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, untuk apa? Beribadah kepada Allah dan untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Di satu sisi kita harus mengejar kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di akhirat. Di satu sisi juga apa? Kita diperintahkan untuk mengambil bagian kita di dunia ini sebagai bekal untuk menuju akhirat. Oleh karena itu, para ahwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah, maka ini maksudnya adalah berkaitan dengan kinerja manusia di atas permukaan bumi ini. Faham ya? Kinerja, bakat. Untuk apa? Memakmurkan dunia, memakmurkan bumi. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berbuat kerusakan di dalamnya. Maka berkaitan dengan kinerja, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau kita bekerja itu secara apa? Profesional. Jangan asal-asalan kerja. Maka bekerjalah sesuai dengan apa keahlian kita. Ada orang misalkan kuliah jurusan apa? Jurusan apa misalkan? Kimia, tapi skillnya di kesehatan misalkan. Iya enggak? Berarti apa? Salah jurusan. Kenapa? Karena dia ada, kenapa? Karena ya tadi orang tua sering apa memaksa kehendak mereka, padahal anaknya bakatnya tidak ke sana. Ya. Maka ketika Anda bekerja, maka bekerjalah secara apa? Profesional. Ini ada dalilnya, apa kata Nabi? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, kata Nabi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang apabila dia bekerja, maka dia bekerja secara apa? Profesional. Ketika Anda seorang guru, maka jadilah guru yang apa? Profesional. Yang betul-betul menjiwai dalam mendidik, bukan hanya sekedar menjalankan tugas sebagai pendidik. Kalau kita tukang buruh misalkan, maka bekerjalah secara apa? Profesional. Dan sebaik-baik harta yang kita makan adalah dari harta jerih payah kita. Apa kata Nabi yang mulia? Ma akala ahadun tu'aman qatun khairan min ayyakula min amal yadih. Tidak ada seorang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja keras dari tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Daud alaihi salam, dia memakan dari hasil tangannya sendiri. Dan dalam Al-Quran surah Isra ayat 84 Allah sebutkan, qul, katakanlah Muhammad, qul liya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, kata Allah, bahwa setiap orang akan berbuat sesuai bakat pembawaannya, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Makanya berdasarkan dengan dalil tadi, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis, maka seseorang itu akan lebih profesional dalam kinerjanya kalau seandainya kinerja tersebut sesuai dengan bakatnya. Saya mau nanya kepada jamaah, apakah Anda selama ini menikmati pekerjaan Anda? Paham tidak pertanyaannya ibu-ibu? Apakah Anda menikmati dengan pekerjaan Anda saat ini? Kalau Anda menikmati, nah itulah sesuai dengan bakat Anda. Tapi kalau seandainya Anda bekerja, Anda tidak menikmati, Anda merasa terbebani, berarti Anda bekerja tidak sesuai dengan bakat Anda. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya seseorang itu bekerja secara profesional, dia akan menikmati daripada pekerjaannya tersebut. Ya. Maka subhanallah, apapun pekerjaan kita di bidang dunia ini, ternyata itu adalah lahan kebaikan kita, lahan amal ibadah. Baik itu Anda bekerja sebagai apa, bidang pertanian, industri, jasa pelayanan dan yang sebagainya, buruh atau guru atau apapun itu, kalau seandainya kita jalankan dengan keikhlasan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kinerja tersebut akan bernilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maka para akhwat dan juga umahat rahimani rahimakumullah, ya, sehingga dalam urusan kinerja hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali pekerjaan tersebut terdapat larangan daripada syariat agama Islam. Maka bakat kita ini ada masing-masing, termasuk apa? Bakat anak kita. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah kita melihat bagaimana masa pertumbuhan anak kita, kemana nanti arah bakatnya. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya anak kita misalkan bakatnya ke arah mana, misalkan jasa pelayanan, misalkan kalau ada tamu dia suka apa? Membantu bawakan air minum. Maka apa? Kita sekolahkan dia, kita didik dengan apa? Yang berkaitan dengan pelayanan, apa misalkan perawat ya, dokter. Ya, maka dengan penjelasan yang telah kita sebutkan tadi, apa tadi penjelasannya tentang dua tujuannya ndak? Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk apa? Menjadi khalifah. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan manusia diciptakan di bumi ini adalah yang pertama supaya beribadah kepada Allah saja dengan dilandasi keimanan secara zahir yang memiliki akhlak mulia. Dan yang kedua, yakni apa? Manusia itu dibekalkan oleh Allah memiliki potensi, ya, serta ketika dia bekerja maka dia akan bekerja secara profesional sehingga dapat berperan dalam peradaban di mana manusia tersebut hidup di dalamnya. Maka dapat kita simpulkan, jadi apabila tujuan pendidikan yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia tersebut, maka dapat kita rumuskan sebagai berikut: terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terbentuknya sebuah generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak, yang pada akhirnya generasi yang seperti inilah yang akan diharapkan pada zamannya, pada generasi yang terbaik pada zamannya. Maka oleh karena itu, dalam menentukan tujuan pendidikan, ya, maka dengan apa? Tujuan Allah menciptakan manusia. Maka apabila di dalam sesuatu pendidikan yang mana pendidikan tersebut tujuannya mendidik itu tidak sulit, ya, mudah mendidik itu kalau seandainya apa, sejalan dengan apa tujuan mereka diciptakan. Untuk apa mereka diciptakan? Untuk beribadah kepada. Maka di dalam mendidik ini, kalau seandainya mendidik anak itu merasa kesulitan, merasa kesusahan, itu banyak faktor. Di antaranya apa? Yang pertama, minimnya ilmu seputar pendidikan anak. Yang kedua, kurangnya kesabaran dalam mendidik anak. Yang ketiga, ingin instan, cepat mendapatkan hasil agar anak itu penurut, ya enggak? Kemudian di antara kesalahan mendidik juga adalah tidak percaya diri. Lah Ustaz, ana background ana ini bukan dunia pendidikan, sehingga ana merasa sulit mendidik anak-anak ana. Ya, sehingga apa? Ketika itu dia tidak percaya diri dalam mendidik anak mereka. Maka hendaknya orang tua harus yakin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anak kepada kita, yakinlah bahwasanya kita akan dipilih oleh Allah menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak kita. Naam.
Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga. Maka kesimpulannya adalah tujuan pendidikan itu haruslah selaras dengan apa? Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Makanya nanti di dalam ini akan kita sebutkan fase-fase pendidikan. Kenapa jamaah? Karena ada orang ketika mendidik, seharusnya materi itu diberikan anak SMA, tapi malah diberikan kepada anak SD. Akhirnya apa? Tidak sampai tujuan pendidikannya. Akhirnya apa? Anak-anak terbebani di dalam belajar. Akhirnya apa? Gurunya stres, orang tua wali murid stres, anaknya apa lagi? Ya enggak? Karena tidak ada kejelasan dalam tujuan pendidikan itu untuk apa. Kalau seandainya gurunya stres, orang tuanya stres, anaknya stres, apa tujuan daripada pendidikan tersebut? Maka disinilah pentingnya bagi kita apa? Untuk berusaha, ya ini apa? Memahami apa sih tujuan Allah menciptakan kita, sehingga dengan itu kita bisa memberikan materi pendidikan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Naam. Kemudian bagian yang ketiga, nah ini kita masuk kepada pembahasan inti sebenarnya, yakni tentang apa? Pendidikan berbasis fitrah. Jadi sebenarnya para akhwat dan juga umahat rahimani rahmakumullah, Islam itu telah sempurna, semuanya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk apa? Dalam masalah pendidikan. Maka ketika seseorang pendidik atau ketika seorang ayah bunda, ya, mereka harus mengetahui bahwasanya hukum asal mendidik itu adalah mudah, tak sulit, tidak sesulit kita bayangkan. Kenapa sekarang merasa sulit dalam mendidik? Karena apa? Karena tadi tidak mengetahui ilmunya bagaimana mendidik, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Maka bagian yang ketiga ini kita harus memahami bahwasanya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah mereka. Di atas fitrah. Maka yang pertama kami sebutkan dalil dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabadila li khalqillahi. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah di atas fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia menurut fitrah itu, la tabadila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Nabi menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya kedua orang tualah yang akan menjadikan anaknya itu anak Yahudi, Majusi atau Nasrani.
Jadi bukan orang tuanya yang menjadikan anaknya Islam. Kenapa? Karena anak itu lahir sudah di atas Islam, di atas fitrah, di atas Islam. Maka yang akan kita bahas adalah makna fitrah. Apa sih fitrah itu? Nah, maka fitrah secara istilah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit. Makna fitrah adalah at-tabi'atu as-salimatu lam tusabbab bi'aibin. Yang dikatakan fitrah itu adalah karakter yang baik yang tidak tercela karena cacat. Adapun makna fitrah menurut ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna fitrah adalah yang paling sahih tentang makna fitrah adalah bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan memiliki kecenderungan bawaan untuk menerima Islam. Anak ulangi. Ya, yang mungkin ada ingin mencatat. Makna fitrah menurut ulama, pertama menurut siapa? Ulama Al-Imam An-Nawawi. Nah, ini kitabnya kita kaji. Setiap pada salat subuh di Musol Al-Barakah. Kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah sekarang telah masuk pertemuan ke-119. Maka Imam An-Nawawi mengatakan makna fitrah itu adalah bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan memiliki kecenderungan bawaan untuk menerima Islam. Ya. Jadi anak itu ketika dilahirkan dalam keadaan memiliki apa? Kecenderungan terhadap menerima Islam, terhadap Islam. Maksudnya apa? Anak itu telah menjadi orang muslim. Karena mereka dilahirkan di atas fitrah. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna fitrah itu artinya adalah yaitu apa? Karakter pembawaan yang lurus. Karakter pembawaan yang lurus. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Ya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Ditambah lagi dengan Al-Imam Al-Qurtubi, makna fitrah di sini adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Ya. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi jamaah, para akhwat dan juga umahat rahimani rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia itu terlahir di dunia ini dalam keadaan apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Dalam keadaan sudah Islam. Dalam keadaan sudah diisi oleh Allah dengan karakter-karakter atau kebaikan-kebaikan yang dibawa sejak lahir. Subhanallah. Jadi setiap anak bayi itu telah Allah berikan kepada mereka fitrah, cinta kepada kebaikan, cinta tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak itu terlahir tidak dalam keadaan apa? Putih kosong yang tanpa ada apapun. Ini sebagaimana disebutkan teori di dalam barat yang mengatakan setiap anak lahir seperti kertas putih yang kosong. Padahal anak lahir itu sudah terinstal dirinya karakter-karakter kebaikan.
Dan kebaikan ini tak pernah berubah, kecuali ayahnya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada anak yang tumbuh tidak sesuai dengan fitrahnya, maka banyak sebab, mungkin karena apa? Pengaruh oleh syaitan, atau mungkin tata cara atau pengasuhan ayah atau ibundanya tidak sesuai dengan syariat. Padahal sejatinya anak tersebut telah dibekali dengan kebaikan dan kebaikan, maka tidak ada istilah anak yang tidak baik, semuanya baik. Maka di dalam diri anak itu ada beberapa karakter yang harus kita tumbuhkan. Yang pertama adalah karakter keimanan, kedua adalah karakter pembelajaran, yang ketiga adalah karakter bakat, dan yang keempat adalah karakter perkembangan. Lihat halaman 9. Maka karena waktunya sudah habis sesi yang pertama ini, kita cukupkan dan insya Allah kita lanjut kepada sesi yang kedua, masuk kepada bagian keempat, seni dalam mendidik anak. Nah demikian, kita istirahat 15 menit ya jamaah, perawat dan juga umahat. Nanti kita lanjutkan jam setengah 10. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.